Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu UM dan satu USM. Hari ini kita akan membuat latihan buku set 94, 95 dan 96. Tolak cepat aktiviti 1. Padankan. Okey, macam ni kita nak tolak cepat. Okey, 11 tolak 5. Okey, kamu genggam jari. Kamu genggam jari kamu. Genggam jari kamu. Ini nombor 5 kan? Selepas nombor 5, kira sampai nombor 11. Lepas nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, berapa jari kamu yang terbuka? Terbuka, kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 11 tolak 5 bersamaan dengan 6. Jadi kamu bariskan dekat nombor. Kamu bergariskan dekat nombor 6. Okey. Kamu garis guna pembaris ya. Kamu garis dekat nombor 6. Okey, 15 tolak 7. Cikgu bagi lagi contoh, tutup jari, kira selepas nombor 7. Selepas nombor 7 kira sampai nombor 15 guna jari. Lepas nombor 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Berapa jari yang kamu buka ni? Kira. Okey. Kamu kira jari yang kamu buka ni, gariskan dekat nombor yang betul. 12 tolak 8, tutup jari, lepas nombor 8, 9. Kira sampai nombor 12. Dari nombor 9, kira sampai nombor 12 guna jari. 9, 10, 11, 12. Ini jawapannya. Jari kamu yang terbuka, itulah jawapannya. 12 tolak 8 bersama dengan berapa? 1, 2, 3, 4. Okey. 16 tolak 9, tutup jari. 16 tolak 9 berapa? Kita kira dari lepas nombor 9 berapa? 10. Kira daripada nombor 10 sampai nombor 16 guna jari. Lepas nombor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berapa jari yang kamu buka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 16 tolak 9 bersamaan dengan 7. Jadi kamu gariskan dekat nombor tu 7. Yang ni pun sama. 11 tolak 2. 11 tolak 2. Okay, tutup jari. Lepas nombor 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kira berapa jari yang terbuka ni? Tulis dekat sini. Maknanya 11 tolak 2. Okey, cikgu kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tulis kat sini 9. Okey. Okey, cikgu bagi contoh lagi. 17 tolak 8. 17 tolak 8, tutup jari. Lepas nombor 8 berapa? 9. Sekira dari nombor 9 sampai nombor 17. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa jari yang kamu buka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 17, 17 tolak 8 bersamaan dengan 9. Ini 14 tolak 9. Lepas nombor 9 berapa? 10. Kira nombor 10 sampai nombor 14. 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 tolak 9 bersamaan dengan berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lagi satu. 11 tolak 3. Lepas nombor 3. Okey, kalau kamu terlupa atur dekat sini. Lepas nombor 3, 4. Okey, kira nombor 4 sampai nombor 11. Tutup jari. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? 8. Kalau kamu tak tahu kamu dah buka berapa jari, tak apa, kira je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, rupanya kamu dah buka 8 jari. Jadi tulis kat sini 8. 11 tolak 3 bersamaan dengan 8. Okey, untuk soalan yang ini, tulis ayat matematik dengan nombor yang diberikan. Ini maksudnya dia suruh buat ayat matematik tolak. Ini dah contoh dah diberi. 10 tolak 3, 7. 10 tolak 7, 3. Maknanya kat sebelah sini semua sama. Yang ini, sebelah sini dia terbalikkan saja. Maknanya kat sini 13, 94. Ambil nombor yang paling besar.
ambil paling besar apa? Nombor 13 kan? Tulis sini 13, 13. Lepas tu 9 dengan 4 ni terbalikkan je. Satu contoh 9, satu tulis kat sini, satu lagi tulis kat sini. Ni satu tu satu, satu tulis kat sini, satu tulis kat sini. Okey? Yang besar-besar semua kamu isi. 15 ni, 17, 17. Ni 14, 14. Ni 12. Ni 12. Ya? Yeah? Okey, boleh? Okey, contoh 12 tolak, contoh 12 tolak 9 sama dengan 3. Ni, 12 tolak 3 sama dengan 9. Macam tu je. Okey, boleh? Okey, muka soalan yang terakhir. Ini ni pun sama. Aktiviti 3, warnakan jawapan. Lengkapkan ayat matematik. Ini kira guna yang cikgu ajar tadi tu lah. Ya? Yeah? 14 tolak 7 berapa? Lepas nombor 7? 8 kan? Jadi kamu guna jari kira dari nombor 8 sampai nombor 14. Okey. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berapa jari yang kamu buka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sini jawapannya 7. Kemudian kamu warnakan nombor 7. Warna kacik cantik ya. Warna merah, merah boleh, kelabu hitam, hijau. Okey. Okay, cikgu bagi lagi contoh. Okay. Ni, berapa tolak 8 jadi 9? Ini sebab dia dah ada jawapan. Bila dah ada jawapan, dia kena tambah saja. 9 tambah 8. Berapa? Ni kalau kat 9 maknanya tutup jari. Lepas tu buka 8 jari. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah buka 8 kan? Okay, 8 nombor 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini lain. Yang ini, soalan yang bawah ni tak sama dengan atas. Dia tak sama dengan atas sebab dia dah bagi jawapan. Bila dah bagi jawapan, kita kena tambahkan. 9 tambah dengan 8. Yang ni pun sama. 7 tambah dengan 6 ni maknanya 7 simpan, yang ini 7 simpan di kotak, buka 6 jari. Lepas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Okey. Tak apa ni, cikgu dah bagi jawapan, kamu ikut je. Yang ni pun sama, kena tambah. Ya. Yang ini 6 tambah ini, 6 tambah 6 berapa? Ini 6 tambah 6. Ini 12. 12 ni kat sini. Yang ini maksudnya 5 tambah berapa jadi 12. Ya. Kita nak tahu dia tolak berapa ni nak dapatkan 5. Yang kita nak isi tempat kosong ni 5 tambah 7 ke tambah 8 jadi 12. Jadi 5 simpan dekat otak. Okey, tutup jari, kira sampai nombor 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi jawapannya tu 7. Okey. Kalau yang ini, 11 tolak 8 berapa? 11 tolak 8 maksudnya kamu kena kira selepas nombor 8, kira dari nombor 9 sampai nombor 11. 18, 18 tolak 9, lepas nombor 9, 10, kira dari nombor 10 sampai nombor 18. Maknanya kira kamu kena tutup jari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi maknanya buka apa jari ni? 9. Okey? Okey, maknanya yang ni selepas nombor 8, 16 tolak 8, nak tahu jawapannya berapa? Lepas nombor 8, 9. Kira nombor 9 sampai nombor 16 guna jari. 15 tolak 6, 15 tolak 6, lepas nombor 6, 7. Kira nombor 7 sampai nombor 15. Guna jari. 11 tolak 3 maksudnya, lepas nombor 3, 4. Kira dari nombor 4 sampai nombor 11 guna jari. Saja saya kira, terima kasih.